Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Seman Kopi, terima kasih. Bersama saya my co-host dan saya host di MYB, membenarkan yang benar. Hari ini saya bertuah dapat terlanggar tadi dengan co-host saya Datin Nurul Hidayah Ahmad Zahid. Datin, saya nak ucap terima kasih dan tahniah. Tahniah di atas pemilihan Datuk sebagai jurucakap di PAU. Boleh cerita sikit, bagi hint-hint sikit. Okey, saya menjadi jurucakap kepada wanita UMNO, mewakili wanita UMNO di pentas PAU. Alhamdulillah pada hari Sabtu pagi ini jam 10 pagi. Dan siapa yang berada di luar dewan boleh mengikuti ucapan saya di UMNO online. Dan insyaAllah doakan saya. Dan tajuk ucapan saya itu adalah kesetiaan dalam kepimpinan. Bila sebut pasal kesetiaan, saya ingat lagu Arwah Sarah. Oh, sedap. Okey, lagi satu Datuk. Kebetulan ni kira macam MYB jugalah. Apa bagi tips-tips sikit dalam taklimat Presiden tadi tentang kalau boleh bagi dalam rumusan sikit lah apa yang Tuan Datuk Presiden kita nak sampaikan. Okey, yang cuba disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Presiden tadi adalah cara mempukuhkan parti itu sendiri, bagaimana kita membawa roh yang kita dapat daripada hasil kemenangan di negeri itu untuk dibawa kepada pilihan raya negeri yang akan datang. Dan yang paling terdekat ni adalah pilihan raya kecil di Dun Mahkota. Jadinya roh itu harus terus dibawa sehingga UMNO menjadi kembali kuat seperti sebelum-sebelumnya lah, seperti dan menjadi teraju kepada kerajaan. InsyaAllah UMNO mendominasi kembali. Terima kasih Datuk. Saya tak nak ambil masa banyak pasal dia nak berlatih lepas ni. Cuma saya melihat kita akan bertemu lagi dalam rancangan MYB. Jangan lupa co-host. Saya nak pergi bercuti lepas ni. InsyaAllah. Dan ucapkan tahniah dan juga good luck to you. Dan malam besok biar saya handle MYB. You focus on your speech. Terima kasih.